meningkatkan kepercayaan masyarakat di kawasan rawan konflik tentunya harus dapat menjaga keharmonisan hubungan satu dengan yang lainnya dengan berbagai cara yang bijak, agar tidak menimbulkan gesekan yang tak terduga. Yang hormati saudara saya. Oleh karena itu, Kasat Binmas Polres Rejang Lebong Polda Bengkulu, AKP M. Nurdai, melakukan kunjungan ke Desa Muara Telita, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, untuk bersilaturahmi sekaligus mendampingi masyarakat dalam menjalani kesehariannya. Dalam kesempatan tersebut, kehadiran Kasat Binmas disambut hangat oleh warga setempat. AKP M. Nurdai pun tidak lupa memberi fatwa ringan yang mudah dipahami masyarakat yang berpenghasilan kebun kopi tersebut. Dari Bengkulu, AKP M. Nurdai, Tribrata TV, salam Tribrata. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah,